Selamat bertemu kembali dengan saya dari channel Surya Miranto. Kali ini saya akan membahas mengenai belajar Word untuk pemula bagian menyisipkan tabel. Ya, menyisipkan tabel. Langsung saja kita buka Microsoft Word, kemudian blank dokumen. Kita akan coba menyisipkan tabel dari file yang sudah ada. Nah, dari file ini seperti yang tadi, saya akan menyisipkan tabel di sini. Caranya bagaimana? Klik Insert, kemudian Table. Kemudian bisa dipilih berapa. Misalkan saya membuat 5 kolom dan 5 baris. Kalau sudah dilepas, nah dia sudah masuk ke sini. Cukup simpel ya cara memasukkan tabel ke dalam Word. Oke, saya rasa cukup seperti itu ya pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda.